Salah dah ustaz, anak saya umur ni 30 tahun dah. Tiap kali dia balik, dia peluk cium saya. Saya ayahnya. Dia anak perempuan saya. Taklah dah anak perempuan. Anak perempuan dia balik jauh-jauh peluk ayah, cium ayah. Tak apa, dia tak boleh cium ayah lain. Lagi. Dan Nabi cium isteri, cium anak dan sebagainya. Bukan anak Nabi, anak orang lain. Ketika satu peristiwa, ada seorang ayah, sahabatlah, dia bawa budak dan Nabi tengok, Nabi ambil dan Nabi cium. Anak orang. Nabi boleh kan lah kalau anak orang tu kecil. Tapi kalau anak sendiri, ada persoalan. Dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar, ada menyebut boleh cium ayah umur 60, anak perempuan umur 40. Anak perempuan umur 18, ayah umur 40 boleh. Yang tak boleh, cium syahwat. Parangin, cium pipi, berpeluk ayah, tak ada masalah. Begitu juga kita boleh cium anak dara orang. Kita laki-laki boleh. Syaratnya dia kenyek, tak rukuk. Kawan kita waktu bit anak, tak rukuk, umur 2 tahun, puang. Kita comel anak umur, cium lahir dia boleh. Tapi kalau anak dia dekat 5, tak boleh. Faham tak lagi? Ada masalah tak ni?